Nah, oke okay, teman-teman, di hari ini gua akan buat konten seperti tagline Gracia yaitu your trusted TV partner. Nah, gua akan ajak teman-teman untuk lihat bagaimana sih uh, proses kita, proses delivery barang kita dari gudang kita supaya sampai ke customer itu tetap baik. SOP-nya seperti apa? Gua akan ajak teman-teman untuk uh, gua kasih lihat prosesnya dari awal sampai Akhirnya tiba di tangan customer dengan baik. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan salah satu customer, uh, dengan salah dengan salah satu technical support kita yaitu Robi. Jadi ikutin terus. Let's go. udah begini dong. Apa Biasalah, bantuin tim-tim yang ada di sini. Oh, oke. Okay. Jadi gua tadi Gimana di pembukaan nih? udah. Ngasih tahu teman-teman. Jadi di konten kali ini kita uh. mau ngasih tahu teman-teman atau partner kita atau rental-rental uh. partner kita uh. Uh, mau ngasih tahu proses delivery barang-barang kita nih. Mulai uh. dari uh, QC-nya sampai akhirnya sampai di tangan teman-teman kita semua tuh, rental kah atau project kah gitu. Okay. Nah, sekarang kan yang ada di depan kita ini sekarang uh, berarti Midas HD ya. Iya. Yeah. Ini mau uh. dikirim ke mana nih, B? Di beberapa wilayah di Indonesia sebetulnya. Oke, okay. dua, ada dua nih. Ya yang lima lagi ada di depan belum diberesin juga Bukan sih. Bukan, main. Ya, masih ada lagi. Proyek melimpah. ya Anu, pantas dia kaya, coy. Mobil baru, Bos. Yoi dong. Yeah. Oke, okay, lanjut. Boleh, boleh, boleh. Gimana, Bi? Ini ya. lagi Jadi ini lagi lo prepare nih. So, ya. Sebelum kita delivery ke partner-partner uh, kita nih lagi di prepare berarti ini. Ya. Jadi semuanya, okay. semuanya itu baik itu speaker, speaker, yes. mikro ke uh, mikrofon, terus Oke. Okay. Kecuali kabel ya, kalau kabel ya, kita nggak bisa nggak okay. bisa itu di QC kan, ya. itu kan udah dari, dari pabrik. Hmm, hmm. Kita punya tim yang di mana tim itu sudah memang menjadi quality controlnya dari Gracia. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Ya. Berarti tim QC lah ya. ya oke. Okay, dari Karena kita. karena kita juga harus menge mengecek uh, kualifikasi dari factory. Oke. Okay. Uh, kalau factory udah bilang oke okay, ya, kita tetap harus tetap cek harus lagi cek. karena Berarti... Ya double check lah istilahnya yes. Dari factory walaupun sudah QC-nya yes. Tulisannya oke okay, Dari kita sebelum yes. kirim Ya tes bunyi, tes yes. layak Itu harus banget yes. kan Dan kita punya evidence Semua ah. yang kita QC Itu kita punya dokumentasinya Oke okay, berarti oh. saat lo QC gini nih misalnya ah. Itu akan didokumentasikan sama tim tuh Betul Oke okay, okay, Setelah okay. kita didokumentasikan Lalu kita berikan kepada user hmm. Dan barang itu <tuh> sudah ter terkirim Dan mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi Oke okay. ah. Oke okay, ya karena Salah satu kendala kan, kalau kita kirim ke luar Jawa, ya kan, yes. misalnya Sulawesi, Kalimantan, yes. itu secara pengiriman aja udah lama Betul. ya, kan? dua sampai tiga minggu. Betul. Kalau kita nggak kiusi, tiba-tiba di sana mati, yeah. kirim balik lagi ke sini. Yeah. Problem, problem, yes. kasihan, rental rental atau partner partner nah. kita yang ada di luar Jawa sana kan, dan itu nggak gitu. hanya barang-barang yang ibaratnya murah ya, hmm, tapi eh, musuh bukannya mahal juga okay. ya, tapi yang... Yang Pokoknya bola... semua yang ada di Gracia ya. yang bisa kita QC, kita QC semua. Oke, oke. Berarti Jadi yang... partner kita hmm. terus uh, user kita tuh benar-benar comfortable gitu hmm. kan? dan Berarti... percaya sama kita gitu. ya 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 ya, ya. oke ini gitu. yang lo QC kalau dari HD ini apa nih Bi ah. salah satunya saat ini gue lagi bikin hmm. dia untuk gimana sih konfigurasi federnya masih oke okay apa enggak oke oke potensi, pot potensio ya terus screen itu tetap bekerja screen, dengan okay. baik apa cara ini juga touch screen juga betul ya kan? terus kalau kita lihat di belakang hmm. sini kan juga koneksi -koneksi ada koneksi-koneksi juga berarti ya koneksi-koneksi oke okay. itu kita cek semua lalu hmm. misalkan ada permintaan dari user hmm. aku mau minta pakai Dante aku mau pakai okay. Mandy ini yeah. kita udah siapin kita pasangin oh, kita okay update oke, lagi oke, 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 siap, lalu kita ya. registrasi hmm, nah mixer-mixer hmm. sekarang kan sudah terregistrasi nih hmm, hmm, hmm. harus diregistrasi kita registrasi dan sebagainya okay, terus okay. IO yang dipergunakan oleh uh, okay, user ini dl, DL nya juga uh, ya kita, box nya semua lo coba ya coba semua harus dulu semua kita coba sebelum kita delivery ke customer-customer nah. ya Sebetulnya bukan gua aja karena hmm. kita punya tim Ya, iya iya kita okay, okay. punya tim di mana tim kita udah solid banget untuk hmm. ngecek ngecek-ngecek kayak beginilah gitu Oke okay, oke okay. dari barang kecil sampai yang Besar. Seperti inilah ya, ya. Gitu. gitu semuanya harus masuk ke QC sebelum kita kirim ke customer. Betul sekali gitu. seperti itu. Oke, oke. Okay. Hmm? bi uh, bisa jelasin nggak starting lo QC itu dari mana biasanya? Starting gua QC itu mulai hmm. dari uh, kita nyalakan. Kita berbicara di midas dulu ya, ya di hadiah. Kita, HD kita ini ya. ngomong hadiah ya, dulu ya karena kita ini kan hadiah. cukup kompleks ya nggak? Ya. Coba. Gimana, biasanya kira -kira -kira. kita cek dulu, uh, power supply, mm -mm, okay. power supplynya ini itu okay paling semua, penting ya, nah, paling semua udah oke, okay, karena mm. sebetulnya kita juga diberikan wewenang oleh factory untuk mm. menguji semua dari luar sampai dengan kedalaman. oke, okay, okay. biasanya dari power supply, power supply mm -mm. udah selesai, mm. lalu function sebuah mixer ini berfungsi berjalan semua, normal, atau normal atau tidak, oke, okay. dan semua kita registrasi. Mm -mm. Setelah registrasi selesai, baru kita connect semua ke sebuah IO atau DL. Ya, oke. Okay. Nah, itu jalan apa enggak input outputnya benar okay. apa enggak. Nah, okay. kita running test biasanya kalau untuk HD itu hmm. paling cuma 6 sampai 12 jam. Hmm. Gitu. Oke, okay. berarti setelah lu QC semua, lu running selama segitu ya, ya. 6 sampai 12 jam ya. Oke, oke, oke. Untuk Ya kita lihat selama running itu apa apakah ada problem atau gimana yeah. gitu ya. Uh, and then hmm. uh, komunikasi dari setiap protokol kayak RS50, hmm. optical, MIDI, yes. word clock, terus ICBU itu kita cek semua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gitu Berarti jangan bener -bener sampai terlewatkan. Benar-benar detail yang menyangkut benar-benar konektivitas dari 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 si HD ini ya. Betul. Mulai dari apa tuh? Kabel apa aja tuh di sini? Ada di situ. <tuh> Ada optical? Optikal, optical. Optical okay. ini kita harus cek semua. Mm -hmm. Ethernet port untuk apa namanya jalur untuk internetnya. Yes. Lalu kita cek juga ultranet mm -hmm. Lalu ICBU bagi teman-teman yang suka pakai ICBU. Oke. Okay. Lalu biasalah input output XLR, ya, mikrofon dan okay, okay. output ya biasa itu. Ya. Lalu protokol AS 50 yang kita pakai di Midas. Oke. Okay. Kita kita konekin semua ke, H, ke DL atau ke IO yang kita mau pakai. Oke. 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 Kalau misalkan customer gak beli I.O nggak apa-apa, tetap kita Tapi harus cek. tetap harus kita cek. Ya. Harus cek. Oke. Gitu. oke, oke. Karena kan enaknya H.D kan, D.L-nya kan pakai Pro Series bisa. Ya, ya. Tetap ya, ya. kita harus cek. Tidak boleh dicek. Ya? Gitu. Oke, oke. Okay. Siap. Itu Supaya... mau H.D, mau Pro Series, mau M 32 kita cek. Oke. Gitu. Sampai semua konektivitas aman. Betul. Siap. Siap. Oke, bi. Apa lagi bi? Nah biasanya nih kalau gua Navigation sistem kan di semua di touchscreen ya, di yes. layar kan ya. Cara hadir semua, betul, ke sini semua ya. Nah, ya, maka okay. gua harus cek semua nih, nah, hmm, hmm. apa, uh, ngelag apa enggak, oke. Okay. Ya kan? Terus konfigurasinya bener enggak hmm. gitu nih. Terus fitur-fitur uh, menunya di dalam ini ya, berfungsi, berjalan atau enggak seperti ya, itu ya. Betul, layer by layernya gimana? Hmm, hmm, ya kan, hmm. Gua harus liatin juga, belum okay. lagi kita ngupdate firmware. Kadang-kadang kan dari pabrik, Aha. kirimnya kan firmware mungkin firmware yang bukan latest. Oh, oke. Okay. Yang belum nah, letes. Pas mungkin pas lagi pengiriman ke sini tiba-tiba firmware nah, yang baru nah, muncul. Nah, itu, okay, itu yang biasanya okay, yang yeah, kalau yeah. gua lakukan, oh ini ada latest dan notification-nya udah oke okay semua, hmm. gua update. Oke, oke, oke. Siap. Hmm. Oke, okay, thank you. Thank you, thank you. Oke, okay, Bi. Hmm. Berarti uh, setelah sampai di tangan customer nih hmm. ya. Kira-kira apa lagi tuh yang mesti lo info ke mereka? Misalnya kayak tadi kan iCloud segala macam. Uh, si si secara si HD ini sekarang sudah menggunakan sistem iCloud ya hmm. jadi mesti login dulu ya hmm. berarti lu itu akan in charge lagi dong berarti seras. berarti bukan hanya sampai di gudang terus kita kirim, kelar nggak artinya sampai di tangan customer juga yes kita harus tetap uh, in charge atau yes. tetap kita support yes. kan gimana ya, tuh Bi? bentuknya sebetulnya lebih ke arah ke training sih sebetulnya hmm oke okay. ke training, cuma kan memang Midas, Midas HD 96 ini kan belum ya semoga di tahun ke depan ini penjualan mm -hmm. makin tinggi kan okay. ya ya semoga uh, apa yang kita impi-impikan menjadi booming lagi lah nah mm -hmm. ini perlu di apa perlu disosialisasikan Sosialis edukasi tuh. nah makanya uh, kalau mau masuk ke NIDASDI96 ini kan kita perlu login dulu mm -hmm. nah karena semua masih masih oh, awam dengan gak sembarang bisa pakai nih HD yeah, kalau enggak ada di sini tuh yeah. ininya ya kan hadis 9 ini kan sebetulnya harus pakai loginnya, loginnya mesti pakai login cloud. user ya, login user atau lu create okay. user di sini. Okay. Kan? Nah okay. itu bagian dari QC gue juga. Hmm. Ibaratnya nih gue harus siapin dulu. Hmm. Jadi kalau mereka udah mau pakai, tinggal pakai. Okay. Gitu. Kadang-kadang gue tanya sama customer mau bikin akun cloudnya sendiri atau Atomu mau dari lo atau mau gitu. dari gue ah. atau lu mau bikin user lokalnya hmm. gitu. Gue okay. kasih pada gue kasih tahu dulu. Hmm. Ntar bilang. Oke, okay, uh, aku butuh dibikinin, tak bikinin, hmm. uh, tak bikinin nyampe sana. Biasanya kan orang kan, wah ada mixer baru nih, hmm. buru-buru pakai kan. Yes. Itu Tuh. gua uh, ibaratnya jangan sampai momen dia lagi senang itu mm -mm. kita hilangin yeah. gitu loh. Nah, sih gua siapin nih. Yeah. Seperti lo kayak lu bawa mobil baru, eh mm. lu bawa mobil baru kan, Pak mobilnya mau dikirim sekarang nih. Iya, ya kan? betul-betul. Udah excited udah banget pengen kan? kan? Nah, Oke. itu yang harus gue siapin. Biar sampai sana gue gak perlu lagi registration, gue ya. gak perlu login lagi. Jadi mereka tinggal, udah tancap gas. Iya, nanti habis itu gue training kan, training ke hmm. mereka, baru tuh gue jelasin semuanya dari A sampai, B. Oke. Eh, A sampai Z. Oke, sip, sip, sip. Berarti, itu. ya jangan diragukan lagi dong, artinya kalau dengan Gracia ya enggak. Ya jangan Buat temen-temen yang masih ragu, coba deh, lokasi tahu deh nih, nih. Ini, ini <laughs> Jangan ragu pokoknya. Kita nih di sini tidak ada beli kucing apa? Kucing dalam karung. Kucing dalam karung, Semua terbuka. Seperti kaya. KPK, terbuka. Gitu. Kayak KPK ya. Yo, <tuk> 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 wow, 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 wow. Pokoknya wow. pantengin terus nih videonya beliau nih. Halo. Pantengin videonya kita dan kita akan pasti kasih sesuatu yang mungkin Out of the box lah. Out yeah. of the box. Oh kurang outnya. Oke, Bi thank okay. you banget informasinya buat teman-teman juga Sama -sama. Uh, bisa kunjungin uh, website kita di www.graciaofindo.com yes. atau di uh, sosial sosial media kita ya. Betul, betul. Nah, ada Robi juga punya sosial media sendiri Yo, nanti iya. kita cantumin di deskripsi kita. Thank you guys, sampai thank ketemu you. lagi. Yo. See you man. Ya. Yeah.